Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami jamaah dari Majelis Salim Hilyatul Aulia dengan dari Indonesia Tuhapal Ma'ali telah sampai ziarah ke makam Sayyidina Husin radhiyallahu anhu. Sayyidina Husin radhiyallahu anhu adalah cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Daripada cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, bahkan ketika Nabi sujud, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin duduk di belakang Nabi, tapi Nabi tidak mengangkatkan belakangnya karena sayang dan cintanya kepada Sayyidina Husin. Sayyidina Husin disebutkan oleh Nabi adalah pemimpin pemuda yang ada di dalam surga. Sayyidina Husin radhiyallahu anhu adalah cucu Rasulullah yang beliau ini adalah mati terbunuh ketika beliau di Karbala, sehingga jasad beliau di Karbala, sedangkan kepala beliau dimakamkan di Mesir sini. Sayyidina Husin adalah ketika Rasulullah diberikan kafan ada 5 macam. Kepada Jibril datang ke Nabi membawakan 5 macam kain kafan. Nabi mengatakan, untuk siapa ini ya Jibril? Pertama, kafan ini engkau, untuk engkau ya Muhammad. Yang kedua untuk Khadijah. Yang ketiga untuk Ali. Yang keempat untuk Fatimah. Dan yang kelima untuk Hasan. Nabi waktu itu menangis, mana kafan untuk cucuku yang satunya yaitu Husin? Lalu Jibril menjawab, Husin, dia akan mati di dalam keadaan mati syahid, sehingga tidak perlu kafan. Mudah-mudahan dengan berkah kita ziarah di makam ini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Bapak kita, dosa-dosa guru kita, dosa-dosa keluarga kita, dan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita dan mereka, dan segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah, dan segala Allah meluaskan rezeki kita yang halal, dan kita mendoakan mudah-mudahan keluarga kita, anak kita, dan kawan-kawan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ziarah ke makam Sayyidina Husin radhiyallahu anhu, dan mudah-mudahan dengan berkah Sayyidina Husin Allah mengumpulkan kita dengan Sayyidina Husin, Sayyidina Hasan, dan dengan Rasulullah insyaallah. Raihanah adalah penyenang hati Nabi Sayyidina Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.